Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi dan bisa menjumpai Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan masih terus bersama kami, saya Hersono Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Dan Mas Hersu, ini banyak sekali materi sebetulnya ya. Tapi kita harus pilih-pilih nih mana yang menarik untuk kita Oke, sajikan. tapi untuk ice breaking kita sampaikan berita-berita yang kocak dulu ya. Rupanya ini apa kalau kita ngikuti persidangan dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini, saya kira kita udah nggak bisa marah, yang terjadi malah kita ketawa begitu ya. Karena ini saya tadi mikir oke, Syahrul Yasin Limponya keterlaluan, tapi anggota apa pegawai-pegawai di Kementan kok selama ini nggak diem aja, padahal ini kan mereka kalau dari sini kayak dikuyo-kuyo gitu ya. Sampai kemudian mereka bikin grup WhatsApp, apa namanya, kalian saya ganti. Gitu ya judul, apa namanya, grupnya gitu ya Mbak ya. Kan Pak Sahrul ini sering mengancam anak buahnya kalau seandainya tidak menuruti apa permintaannya, makanya dikatakan kalian saya ganti. Ini juga ditanyakan sama hakim dan ini kocak betul ya Mas Hersu. Kok bisa membuat nama grup WA seperti itu? Dan grup WA itu isinya adalah juga anak buah dari Pak Sahrul Yasin Limpo begitu yang bertugas Mas Hersu untuk apa membagikan dan meminta dana-dana dari bawahannya, termasuk juga Panji ajudannya juga masuk ke dalam WA tersebut. Jadi mereka sebenarnya tahu nuansa kebatinan dari anak buahnya begitu. Loh, jadi Panji yang tukang minta-mintain itu masuk dalam grup itu juga gitu? Iya, dikabarkan demikian Mas Hersu. Jadi bahkan bawahan dekat dari Pak Sahrul yang suka apa menjalankan permintaannya itu pun juga masuk di situ begitu. Apa Muhammad Hatta itu ya? Mungkin Muhammad Hatta ya yang dimaksud, ya Ya, betul. ya, ya. Oke, satu itu yang kocak itu. Nanti kita obrolin dikit. Nah, yang juga sudah bisa kita prediksi itu adalah nasib Gibran ya Mbak Agi, karena kita tadi teringat kembali sama Pak Mahfud MD yang menyatakan bahwa sampai kapanpun Pak Gibran itu kalau kemana-mana akan dicaci sebagai anak haram konstitusi, dan itu sudah mulai terjadi sekarang ya, karena Gibran kan kemarin harusnya dijadwalkan dia diskusi politik di mana, di Universitas Islam Bali, Islam Negeri Wali Songo ya, Semarang gitu. Tapi ketika dia sebelum dia datang sudah terpasang spanduk-spanduk ya, bunuh di politik dinasti, kemudian Gibran apa anak haram konstitusi. Kalau saya sebenarnya bukan nggak terkejut saya dengan apa dengan spanduk-spanduknya itu kan sudah diprediksi. Yang saya heran kok ya ada yang ngundang gitu dan ngajak diskusi gitu dengan topik soal topik politik itu yang keterlaluan menurut saya, bukan yang masang spanduknya tapi yang ngundang diskusi itu. Ya, ini menarik banget karena yang mengundangkan anak-anak mahasiswa tersebut ya, himpunan mahasiswanya begitu. Ya, saya rasa ini kan juga biasanya acara seperti ini, apalagi mengundang seorang wakil presiden terpilih begitu ya. Ini kan pasti atas seizin rektor begitu, Mas Ersu. Jadi ini ada nuansa-nuansanya lah kalau saya rasa, karena belakangan setelah adanya penolakan dari para mahasiswa dengan memasang spanduk tersebut, kemudian pihak universitas juga mengatakan bahwa nanti akan ada pembicaraan lah begitu ya selanjutnya begitu kenapa sampai adanya spanduk tersebut. Saya kita berharap supaya tidak ada akibat buruk lah terhadap para mahasiswa kalau kemudian terjadi apa penyelidikan siapa yang memasang spanduk tersebut. Tapi saya rasa memang ini apa namanya temanya adalah tema tentang anak muda begitu kan Mas Hersu, bagaimana peran anak muda ini sesudah selesai Pilpres begitu. Nah, Pilpresnya sendiri berlangsung dengan demikian kacau begitu kan, demikian banyaknya kecurangan. Kemudian sekarang pun juga tentang RUU revisi RUU dari MK itu sendiri kan menjadi polemik begitu. Jadi ya dan yang diundang adalah dan orang yang menjadi sumber dari masalah tersebut. Ini memang kocak betul ya. Ya, makanya saya tadi sebut yang salah bukan yang masang spanduk, tetapi yang salah yang ngundang diskusinya. Kecuali kalau Gibran itu diundang untuk menjelaskan bagaimana Anda kok masih tetap maju terus padahal situasi padahal proses apa pencalon dia seperti itu sebagai anak muda kan ini bukan contoh yang baik begitu. Itu kan mungkin baru bagus, tapi kalau dia suruh bicara tentang apa bagaimana peran anak muda gitu pasca Pilpres 2024 yang saya makanya saya tetap aja mikir yang salah pokoknya ngundang bukan mahasiswa yang spanduk kira-kira begitu. Karena gini,
Kalau di negara demokrasi biasa sebenarnya penolakan-penolakan semacam ini kan tadi Anda sebut jangan sampai kemudian mahasiswanya yang memasang itu kena sanksi atau apa. Kita ingat ya kalau di ini di Amerika ya, kita bukan ngomongin di Indonesia. Ketika Trump itu jadi presiden kan di sana kan sering ada bonekanya Trump di beberapa tempat dan untuk jadi Sansak gitu ya orang yang orang yang lewat jadikan tantang itu bahkan ada yang pakai tendangan kungfu dan sebagainya nggak ada hukum nggak ditindak apapun begitu kalau di sana ya entah kalau di Indonesia gitu. Iya, saya sih khawatirnya betul seperti kata Mas Hersu, ini nanti sesudah menjabat 5 tahun berikutnya akan terjadi seperti ini. Penolakan-penolakan akan terus terjadi begitu, mengingat memang background dari naiknya Gibran ini sepertinya tidak akan hilang dari ingatan masyarakat begitu, Mas Hersu. Jadi apalagi ini sebetulnya kalau kita melihat peran dari wakil presiden selama ini ya Mas Hersu, bahkan ke Pak Ma'ruf Amin sekalipun begitu, bahkan dia itu banyak sekali diundang oleh universitas-universitas dan mereka memang sering berbicara di universitas begitu ya. Dan Ya. kita tidak bisa berharap banyak terhadap Gibran karena selama kemarin ketika Pilpres pun ketika diundang biasanya kalau diundang oleh institut, oleh universitas begitu ya, dia tidak datang begitu dan itu dia mengatakan bahwa saya akan datang pada debat resmi. Padahal kalau universitas itu kan ingin membedah pikirannya bukan untuk berdebat tapi untuk apa sih yang ada di pikirannya untuk memajukan bangsa Indonesia ini begitu. Tapi sepertinya situasi akademis seperti itu memang sulit ya untuk diatur begitu kan. Sementara yang lain kan masih bisa diatur begitu. Ya kalau Kiai Ma'ruf bagaimanapun beliau itu kan seorang kiai gitu ya terbiasalah ya bicara di depan forum gitu ya Mbak Gia dan kemudian juga beliau itu politisi jadi bukan hal yang asing untuk bicara-bicara di dalam forum itu. Yang saya khawatir nantinya yang saya kasihan tuh nanti pas pampres kan seperti biasa seperti kalau dalam setiap acara-acara semacam itu sterilisasi dan sebagainya ada yang namanya tim advance gitu ya Mbak Gia kalau kalau setiap presiden atau wakil presiden datang itu pasti akan nanti tim advance nanti kerjanya dia fokus memperhatikan akan ada spanduk-spanduk itu enggak gitu. Ini kan menjadi berat ini tugasnya pas pampres ini. Iya, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan nakal, pertanyaan-pertanyaan kritis itu kan tidak terhindarkan untuk diucapkan. Yang sebelumnya kita tahu ya, Gibran itu beberapa kali datang itu pada forum-forum kecil gitu, seperti di universitas atau institut namanya, Institut Del kalau tidak salah, itu milik Pak Luhut Pak Luhut, Binsar ya. yang ada di ya, yang punya Pak Luhut begitu ya, yang artinya kita tahu lah nuansanya adalah mendukung Gibran. Begitu juga yang ada di Lampung itu adalah Mas Hersu lebih tahu, katanya itu adalah milik salah seorang pengusaha begitu ya, mungkin dia anggota HIPMI atau apa di lokasi. Dan juga di situ Gibran juga bisa diatur untuk datang hanya sesaat tanpa ada dialog, hanya membagikan buku. Tapi kalau di universitas besar semacam ini, apalagi temanya adalah diskusi, sudah tidak terhindarkan dia harus mengeluarkan pokok-pokok pikirannya, harus mengeluarkan ide-idenya, dan itu oleh seorang Gibran itu sepertinya agak jauh begitu ya, dengan melihat kapasitasnya ya. Saya rasa ini 5 tahun ke depan kita tidak bisa terlalu berharap untuk melihat Gibran untuk mendatangi universitas-universitas atau berdialog secara akademis seperti itu. Oke, okay. Apa oke, tadi kita langsung ngomongin soal Gibran dan rada panjang, tapi sebenarnya banyak hal yang mau kita bahas juga. Tadi yang soal Pak Syahrul Yasin Limpo tetap saja menarik itu karena saya kira ini jarang-jarang terjadi dan saya bisa menduga bahwa mungkin ini 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang belum tentu akan terjadi kasus serupa semacam ini. Kekonyolannya gitu. Terus ada juga soal apa yang lain soal itu Mbak Agi. Tapera ini menarik Mas Oh Ersu karena iya. menjadi polemik di rumah Tabungan rakyat. anu ya, tabungan perumahan rakyat itu ya yang aturan bahwa semua karyawan swasta itu dikenakan potongan 3% begitu ya untuk tabungan perumahan rakyat begitu dan kemudian ini 2,5% dari si pekerja dan 0,5% itu dari pengusaha gitu yang kalau saya lihat di netizen ini semua lataran nolak bukan semata-mata karena programnya tetapi ketidakpercayaannya terhadap pengelolaan program itu karena dan saya kira nggak berlebihan gitu kalau mereka tidak percaya karena ada kasusnya kan kasus Taspen, Asabri dan sebagainya gitu ya Mbak Betul. Gita. Kita bahas soal ini yang di luar soal itu lagi di luar yang soal lain apa Mbak Gita?
Di luar soal itu mungkin hanya update sedikit saja Mas Irsu, kita tidak perlu bahas secara mendalam. Itu update dari mobil-mobil dari pengusaha begitu yang katanya memakai nomor plat palsu, polisi Pengacara atau palsu, pengusaha ini? anggota DPR. Oh maaf, pengacara. Maksud saya pengacara. Jadi ini pengacaranya dikatakan pengacara terkenal lagi Mas Hersu. Kalau kemarin itu di spill gitu ya, diungkap oleh Sunan Kalijaga, yaitu salah seorang pengacara juga di akun Instagramnya. Dan kemudian dia mengunggah lagi Mas Hersu, yang kalau sebelumnya kita tidak tahu siapakah sosok tersebut, dia kemudian memberikan inisial yaitu H, yaitu pengacara berinisial H, yang kemudian ada 8 mobil mewahnya, antara lain yaitu Mercy G-Class, ada mobil Tesla, ada Land Cruiser, ada apa Lexus dan sebagainya gitu ya. Pokoknya mobil-mobil mewah 8 itu sudah disita oleh Polda Metro, dan kemudian juga ada 25 kartu anggota DPR. Ini apa ya maksudnya sampai 25 anggota kartu anggota ini fungsinya buat apa begitu kan? Ini saya rasa dibandingkan dengan plat nomor palsu, pemalsuan kartu anggota DPR itu justru lebih parah Mas Hersu sebetulnya begitu. Nah, ada 25 pula. Nah, ini kita masih menunggu kenapa ya Polda Metro Jaya biasanya kayak seperti apa namanya barangnya sudah disita, kemudian orangnya pun sudah ditangkap. Kabarnya si pengacaranya sudah ditangkap beserta dengan 4 orang yang membantu dia membuat pemalsuan tersebut juga sudah ditangkap. Jadi ada 5 orang. Biasanya seperti ini cepat-cepat gitu, karena salah satu prestasi dari Polda Metro ya biasanya cepat-cepat diadakan gelar perkara, terus kemudian dipertontonkan barang bukti dan juga apa tersangkanya. Tapi ini kok tidak gitu? Ini menimbulkan kecurigaan begitu ya, apalagi prestasi polisi sekarang ini yang belakangan ini sedang ada di titik apa, di titik rendah begitu kan, perseteruan mereka dengan kejaksaan dan sebagainya gitu, dan berbagai perkara gitu yang mempertanyakan kredibilitas dari kepolisian. Nah, ini juga dipertanyakan, apakah jangan-jangan ini pertanyaan dari netizen, apakah sedang ada negosiasi di balik itu begitu ya, atau ya semacam hal-hal yang berbau materi seperti itu Mas Hersu. Kita tunggu saja nih siapa, karena pengacara berinisial H itu adalah pengacara terkenal, kata Sunan Kalijaga. Dia sudah tahu nama lengkapnya, sudah mendapat bocoran, tapi tidak bersedia untuk mengungkapkan itu karena itu merupakan wewenang dari kepolisian, begitu Ya, katanya. nanti tinggal tebak-tebak. Yang jelas H itu kan Google, ya inisialnya mirip-mirip Hetsu Beno juga itu kelihatannya ya. Oke, mari kita Ya, ini kita seperti bahas. teman yang Ya, teman Oke. memang begitu ya. Oke, Mbak Agi, kita mulai dari mana? Dari TAPL dulu atau dari Syahrul Yasin Limpo dulu? Kalau mau fresh sih saran saya ke Pak Syahrul dulu, yang TAPL-nya agak berat ini, agak serius nih soalnya. Iya. Pak Syahrul Yasin Limpo ini Mas Hirsu tuh selalu ketawa-ketawa kalau apa Ya, melihat mau mau gimana berita-beritanya, lagi? karena Mau mau, sepertinya mau nangis. Ya. ini memang. Ya, tapi akhirnya Mas Hirsu juga yang kita ikut prihatin begitu ya, selain dari keluarga Syahrul Yasin Limpo ini, kemudian terungkap Mas Hersu bahwa memang dari Nasdem sendiri begitu ya mendapatkan sumbangan dari Pak Kementan, mantan Kementan ini, yaitu berupa sembako, dan sembakonya itu dibagikan ke 34 provinsi di Indonesia begitu ya, yang isinya itu ada sekian ribu sembako begitu, 6.000 lebih paket sembako kalau tidak salah, dan kemudian di tiap provinsi itu mendapatkan 1 ekor sapi. Nah, tapi tidak semua provinsi mendapatkan 1 ekor sapi, begitu Mas Hersu. Nah, bertonton telur. Jadi telur, setiap provinsi itu mendapatkan sumbangan telur juga, dan itu jumlahnya bertonton untuk 34 provinsi tersebut. Sementara kalau untuk paket sembakonya, setiap provinsi mendapatkan 200 paket sembako. Ini luar biasa, karena yang membagikan adalah organisasi sayap Partai Nasdem, yaitu Garda Wanita, atau Garnita Malahayati, yaitu yang dipimpin oleh anak dari Syahrul Yasin Limpo sendiri, yaitu Tita Syahrul sebagai pimpinan di situ. Dan banyak juga di media saat ini bertebaran, mungkin ini semacam foto dokumentasi gitu ya, ketika yang bersangkutan yaitu anak dari SIL ini membagikan ke daerah, membagikan sembako-sembako dan juga sapi dan sebagainya. Ini saya rasa akan dari apa ya, keterlibatan dari Partai Nasdem terhadap korupsi atau gratifikasi atau apapun lah namanya, suap atau apa
kepada SIL ini makin jelas begitu Mas Hersu. Dan yang mencuat juga itu pemberian dana begitu ya, bantuan istilahnya demikian dari Syahrul Yasin Limpo, tapi yang tentu saja diberikannya dari Kementan yaitu senilai 850 juta. Nah, ini kan menyangkut Joyce Triatman. Joyce Triatman ini adalah wakil bendahara umum di Nasdem begitu ya. Dan kemudian ini diakui oleh Joyce kemarin di pengadilan Tipikor bahwa dia diminta oleh Syahrul untuk mengajukan semacam proposal begitu, dan itu digunakan untuk kegiatan Partai Nasdem. Nah, akhirnya tadinya proposalnya itu meminta 1 miliar, akhirnya disepakati 850 juta. Tapi akhirnya terkuak bahwa yang diterima adalah 800 juta. Nah, ini 50 jutanya ini kemana? Ini tuh juga menjadi pertanyaan. Tapi yang jelas ada aliran dana kepada Partai Nasdem. Nah, uang tersebut, uang yang 800 juta itu sendiri, ini kabarnya kan sudah dikembalikan oleh Sahroni begitu atas permintaan dari KPK. Tapi walaupun demikian, kejadiannya itu tidak bisa hilang begitu saja. Ya, ini karena kalau kedapatan mendapatkan aliran dari dana korupsi itu kan partainya undang-undangnya bisa dibubarkan. Itu yang saya kira kemudian kenapa ini jadi rame ya Mbak Aki ya. Betul, betul. Itu karena ada undang-undang seperti itu begitu. Entah saya tidak tahu di dalam undangnya tentu ada klausul-klausul ya apabila itu diketahui oleh partai oleh petinggi partainya atau bagaimana begitu. Tapi hakim memang mencecar apakah itu atas pengetahuan partai atau tidak begitu ya. Dan kemudian Joyce Triatman ini wakil bendahara umum mengatakan memang justru bendaharanya tidak mengetahui. Jadi atasannya dia Sahroni sebagai bendahara umum Partai Nasdem justru tidak mengetahui, tapi sekjennya yaitu Hermawi Taslim, sekjen Partai Nasdem itu mengetahui tentang aliran dana tersebut. Nah, ini saya rasa bisa jadi Hermawi Taslim juga nantinya akan dipanggil sebagai saksi karena disebutkan namanya pada pengadilan Tipikor kemarin begitu. Ya. Nah, tapi di luar itu saya kira tiap hari setiap persidangan muncul berbagai fakta-fakta yang membuat kita makin mengelus dada ya. Kalau tadi Anda bilang ketawa, saya sekarang ngelus dada deh soal bagaimana anak istri dan bahkan cucu dari Syahrul Yasin Limpo itu terlibat dalam apa ya? Mereka betul-betul kayak pesta pora gitu ya, memanfaatkan anggaran di Kementan ini ya Pak Agi ya. Iya, seperti cucunya misalnya Mas Hersu ya. Jadi cucunya ini menjadi tenaga ahli ahli hukum kalau tidak salah di kesekjenan dari Kementan begitu. Dan tadinya dia ini digaji itu sebesar 4 juta rupiah. Tapi kemudian belakangan itu ada yang menyetorkan kembali itu sehingga menjadi 10 juta rupiah. Dan ini berlangsung sejak tahun 2022. Jadi sudah 3 tahun terakhir di mana dia juga mendapatkan pinjaman mobil dinas juga dari Kementan selama 3 tahun tersebut. Dan ternyata kenaikan gaji tadinya dari pihak Kementan berinisiatif hanya memberi 4 juta saja. Karena ternyata cucunya ini juga tidak ngantor begitu kan. Tidak ngantor tiap hari begitu sebagai staf ahli tersebut. Tapi ternyata kakeknya yaitu Pak mantan menteri ini Pak Sil, Pak Syahrul Yasin Limpo ini justru meminta supaya gaji cucunya ini dinaikkan menjadi 10 juta. Ini menarik sekali. Dan kemudian ketika ditanyakan kenapa dia bekerja di Kementan, dia mengatakan bahwa diminta magang oleh kakek begitu. Nah, kalau orang diminta magang dengan kemudian dengan gaji 10 juta ini sangat-sangat luar biasa sekali Mas Hersu. Dan jawabannya bahwa dia diminta magang oleh kakek, ini nama cucunya Andi Tenri, bilang Radisyah atau Bibi, dia mengatakan demikian. Ini membuat pengunjung itu ngenes tapi juga tertawa seperti Mas Hersu. Selain jadi cucunya ini memang sudah usianya sudah cukup ya, dia memang sarjana hukum ya rupanya ya Mbak. Jadi kan kalau kita kemarin membayangkan cucu itu cucu yang kecil-kecil seperti anaknya si Dindo itu yang ulang tahun dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi yang soal peran Dindo ini juga menarik juga ya, karena dia misalnya sampai aksesoris mobil pun dia dapat dari Kementan, kemudian juga soal apalagi tiket-tiket pesawat setiap dia pulang pergi dia pakai ke Makassar dari Kementan, bahkan juga dia merekomendasikan beberapa orang untuk masuk untuk jabatan-jabatan tertentu di Kementan. Ini betul-betul saya mau bayangkan ini kayak kerajaan ya, bukan seperti kementerian gitu ya. Tapi satu hal juga yang kita bahas, kemudian mereka ini kok karyawan pertanian kok selama ini diam aja sudah sampai berapa tahun begitu. Ini saya kira ini juga mereka meskipun secara pasif mereka juga terlibat dalam kesalahan itu loh kalau saya melihatnya ya.
Dan jadi pertanyaan dari kita dari kemarin, duitnya dari mana mereka itu memberikan upeti-upeti yang di bawah ancaman pada Syahrul Yasin Limpo itu? Karena kalau dari gaji mereka, nggak mungkin mereka bisa mengeluarkan duit seperti itu, karena satu, gajinya nggak akan sampai, dan kedua, mereka makan apa? Dan kalau kemudian betul dari gaji, masa iya mereka mau mengeluarkan gaji hanya dengan status sebagai pegawai di Kementan? Ini menurut saya sebenarnya punya andil juga ini para para pegawai di Kementan ini. Iya, Mas Herso. Jadi pernah terungkap juga di persidangan bahwa apa uang-uang ini dikumpulkan begitu ya, saweran rame-rame ini dikumpulkan tidak hanya dari uang pribadi para pegawai Kementan begitu ya, tapi juga dari para vendor, para penerima proyek di Kementan begitu. Dan ini terungkap mereka meminta seperti misalnya untuk proyek proyek misalnya perkebunan atau proyek makan untuk sesuatu begitu ya, itu diminta sumbangsihnya begitu istilahnya, dan kemudian mereka mengeluarkan sampai berjuta-juta untuk sumbangan kepada Pak Pak Sil ini. Jadi memang ini dikatakan sebagai gratifikasi atau suap, itu memang sudah merajalela kemana-mana, tidak hanya di dalam Kementan, tapi juga kepada mitra-mitra kerja dari Kementan itu ikut mereka memberikan sumbangan yang nilainya mencapai tuduhan kepada Pak Syahrul ini adalah mencapai 44 miliar lebih begitu jumlah keseluruhannya. Dan tadi dikatakan Mas Hersu, anak dari Syahrul Yasin Limpo ini yaitu Kemal Redindo Syahrul Putra begitu ya. Ini lahirnya tahun 81, berarti usianya sudah 43 mungkin sekarang ini Mas Hersu ya, kurang lebih demikian. Dan ini adalah bukan ini bukan anak kecil, ini dia bekerja di Pemprov Sulawesi Selatan kalau kita melihat profilnya. Jadi dan dia ketika kemarin di pengadilan tipikor ditanyakan begitu ya, misalnya seperti mendapatkan fasilitas tiket pesawat terbang Jakarta Makassar, Makassar Jakarta seperti misalnya demikian. Itu seperti menyalahkan kepada pihak Kementan. Yaitu tadinya dia terbiasa memakai uang sendiri, tapi kemudian dari pihak Kementan itu menawarkan Mas Dindo, ini kalau seandainya mereka mau melakukan perjalanan, lapor saja, nanti mereka yang akan memberikan tiketnya. Dan tiketnya ini ternyata dinaikkan, katanya dia biasa memakai kelas ekonomi, kemudian dinaikkan menjadi kelas bisnis. Ini per satu perjalanan saja berapa juta ini Mas Irsul, ya, luar biasa. Dan kemudian kan? Dia pun ya, ada mentalitas seperti itu, ya. Mentalitas cari muka juga ke atasan, kan ada juga itu, jangan jangan kemudian semuanya ditimpakan kesalahannya kepada Syahrul Yasin Limpo dan keluarga. Mereka juga punya peran, makanya saya sebut begitu. Iya, jadi ini saling menikmati ya, saling simbiosis, mutualisme mungkin seperti itu. Dan Kemal ini, Kemal Dindo ini kan juga bekerja sebagai ASN di Sulawesi Selatan gitu, di bekerja di Pemprov. Artinya dia tahu betul mana yang boleh dan mana yang tidak begitu. Tapi dia ya menikmati saja semuanya begitu. Ini aneh betul ya Mas Ersu, yang sebelumnya sudah terungkap bahwa untuk renovasi kamar senilai 200 juta begitu ya, juga disuplai dari Kementan 111 juta untuk apa membelian aksesoris mobil. Belakangan dia mengingkari itu, dia katakan bahwa itu digunakan untuk apa keperluan servis dari mobil dinas ayahnya atau apa begitu. Tapi artinya ini banyak sekali juga yang hanya berkelit lah kita katakan bisa demikian, karena memang Syahrul Yasin Limpo ini nuansanya dia memberikan pekerjaan kepada keluarga begitu, dan juga kepada orang-orang Nasdem begitu ya Mas Hefsu. Salah satunya Joyce Triatman misalnya, ini dia tidak pernah meminta pekerjaan, tapi justru ditawari begitu. Ada instruksi permintaan dari pihak SIL supaya Joyce ini menjadi tenaga tenaga ahli atau staf sus begitu ya, staf khususnya dari Pak Menteri ini. Dan kemudian tugasnya adalah untuk membangun komunikasi antar lembaga di Kementan begitu. Nah dia ini Mas Ersu, kalau kita melihat ininya, gajinya lumayan juga, fantastis juga, senilai 31 juta. Ini kan apa ya, sesuatu pekerjaan yang misalnya bisa diberikan kepada yang lebih ahli misalnya begitu. Dan saya membayangkan pekerjaan seperti itu dengan gaji 31 juta, sementara para ya ini kan Kementan mengurusi petani, mengurusi pertanian, sementara kita tahu bagaimana petani kita susah betul hidupnya begitu ya, untuk mendapatkan bibit, mendapatkan pupuk saja susah sekali. Tapi yang di atas di kementerian mereka saling berbagi, saling menutupi dan kemudian saling apa memberikan kenyamanan seperti ini begitu, hanya demi para pegawai Kementan itu pun memberikan ini karena mereka takut dimutasi, makanya mereka membuat grup WA itu begitu ya, nanti kalian saya pecat, apa tadi namanya seperti
seperti itu. Ini memang udah rusaknya rusak-rusak betul begitu. Ya, kalian saya ganti. Kan gitu disebutnya. Oke. Ganti. Ya, ini memang saya kira contoh yang sempurna apa yang terjadi dari apa kerusakan yang terjadi itu di Kementerian Pertanian itu. Saya kemarin juga menyinggung apakah ini kan korupsi tidak hanya di Kementerian Pertanian. Kita bisa pastikan hampir terjadi di semua kementerian dan lembaga. Tapi apakah juga segila ini itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau sudah betul tergila, saya kira ya memang apa kehancuran bangsa ini tinggal menunggu waktu. Saya kira nggak berlebihan kita akan menyebutnya seperti itu ya, Mbak Aki. Oke, kita pindah ke topik berikutnya yang tidak kalah serunya soal Tapera ya. Ini karena Pak Jokowi baru saja menerbitkan apa namanya kepres ya Mbak ini ya, soal Tapera ini ya. Yang kemudian Ini peraturan pemerintah. peraturan pemerintah PP ya. ya. OPP, oke, PP Ya. yang ya dan ini sekarang ramai sekali ya karena disebutkan tadi itu bahwa dari semangatnya kelihatannya bagus gitu ya. Dari semangatnya bagus bahwa ini nanti supaya para pekerja itu punya punya rumah lah di masa depan begitu. Tapi saya membayangkan tadi kalau misalnya kan disebutkan dalam PP-nya itu bahwa untuk gaji tiap bulan itu kan dipotong 3% ya 2,5% itu berasal dari gaji pegawai itu sendiri dan kemudian yang 0,5% dari pengusahanya. Saya membayangkan begini tadi coba kita bikin kalkulasi ini kita bikin saja Mbak Agi ya. Bikin kalau rumah kalau gajinya orang itu 10 juta katakanlah kita bikin ini medium loh ya ini padahal banyak sekali yang UMR itu nggak sampai seperti itu angkanya 10 juta itu setiap bulannya baru dengan 3% itu cuma 300 ribu kan Mbak Agi ya 300 ribu kalau kita kalikan 1 tahun itu kan berarti ya 3,4 ke 3,4 3,6 juta 3,6 juta 10 kalau 10 tahun itu berarti 36 juta ya karena 36 juta kan 10 tahun gitu. Jadi sampai 20 tahun 72 juta ya sebenarnya itu baru kalau sekarang bisa beli rumah yang tipe sederhana dan untuk kalau untuk uang muka rumah yang agak gede ya itu cuma untuk uang muka saja bukan untuk rumah itu untuk 10 juta bayangkan kalau untuk yang UMR dan sebagainya bagaimana mereka bisa bangun rumah gitu loh. Tapi bukan soal itu yang jadi persoalan saya lihat banyak sekali penolakan karena soal ketidakpercayaan kepada pada pemerintah itu yang jadi soal serius sih. Iya, betul sekali Mas Hersu. Tapi tadi yang ilustrasi yang diberikan Mas Hersu 36 juta itu sama sekali tidak bisa untuk menjadi uang muka tuh Mas Hersu ya. Sekarang nggak bisa ya Mbak Agi Kecuali ya. itu untuk rumah bisa. Kecuali itu untuk rumah bersubsidi. Rumah bersubsidi sekarang harganya sudah sekitar 170, 200 begitu Mas Hersu. Dan itu pun jaraknya jauh begitu dari kota. Sehingga si pekerja sendiri juga harus memiliki transportasi setidaknya misalnya sepeda motor begitu. Dan rumah bersubsidi itu pun harus mereka mencadangkan uang itu untuk renovasi Mas Hersu. Oh. Jadi tidak bisa langsung ditempati. Dapurnya belum jadi, apa namanya, banyak sekali yang harus direnovasi lebih dulu sebelum ditempati begitu. Ya. Jadi ya ini saya mengatakan ini omon-omon lah begitu Ah, ya. ya, Apalagi ya. kemudian banyak yang khawatir apa yang terjadi pada Jiwasraya, apa yang terjadi pada Asabri, tabungan pensiunan Taspen begitu segala. Dan kemudian akhirnya nanti hanya akan dikorupsi dengan mental pejabat yang masih seperti ini begitu. Ya, Akhirnya dan hilang begitu saja begitu. Mereka jadi seperti itu. Kedua juga saya lihat banyak yang curiga ini kan semacam cara mengumpulkan uang segar yang cepat gitu itu banyak yang curiga seperti itu juga ya dan jadi ini bisa digunakan oleh kebutuhan pemerintah untuk macam-macam untuk menalangi proyek-proyek saya lihat banyak yang curiga semacam itu jadi emang agak berat ya Mbak karena kita sering disebutkan bahwa soal apa soal kredibilitas pemerintahan soal legitimasi itu sangat penting gitu ketika Anda tidak punya basis legitimasi yang kuat, soal kredibilitas yang bagus, mau bikin program sebagus apapun, orang nggak akan percaya gitu. Apalagi kalau kemudian kita breakdown tadi nggak masuk akal nih angka-angkanya kan tadi Anda sebut itu ya untuk uang tadi rumah apa rumah bersubsidi saja saat 200 juta katakanlah gitu ya Mbak. 200 juta kalau ini kemudian mereka bisa yang uang punya gaji 10 juta itu dalam 20 tahun paling baru bisa mengumpulkan 72 juta, kan 20 tahun yang akan datang harga rumah juga udah naik bertinggi lagi. Jadi nggak mungkin juga mereka membeli lagi kan gitu. Ya. Betul.
Dan ini apa yang dikatakan ini sebagai contoh saja ya, penolakan ini kan sudah merebak di mana-mana terhadap PP Tapera ini. Sebetulnya PP yang asli Tapera ini dikeluarkan tahun 2020 begitu kan, dan kemudian harus sudah dilaksanakan 7 tahun kemudian yaitu 2027. Dan kemudian ini Pak Jokowi ini seperti mengingatkan kembali begitu kan, 2027 adalah batas untuk swasta. Nah, artinya untuk ASN terus kemudian untuk pegawai BUMN, BUMD itu akan mungkin tahun depan ini akan segera diberlakukan begitu ya Mas Hersu. Jadi seperti misalnya Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia OPSI Saiful Tafib, ini saya bacakan saja ya, dia menilai bahwa 2,5% yang harus ditanggung oleh para pekerja atau bahkan para buruh sangat memberatkan begitu di tengah kenaikan upah minimum di Indonesia saat ini yang memang tidak naik signifikan. Kita tahu Mas Ersu, apa kenaikan upah buruh itu bahkan ada yang cuma 15.000, 20.000 per tahun seperti itu. Itu tidak sesuai dengan inflasi, apalagi tahun depan PPN naik dari 11% menjadi 12%. Nah, ini kata kata opsi ini Mas Ersu, harus diingat bahwa pekerja juga sudah menanggung beban iuran dari JKN, yaitu dari JKN yaitu Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian JHT. Ada iuran JHT juga yaitu jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun atau JP, yang artinya gaji mereka setiap bulan itu sudah dikurangi dengan berbagai iuran tersebut. Dan selain itu juga dari BPJS Ketenagakerjaan kan biasanya mereka juga itu harus diharuskan Mas Irsu, dan kemudian ada semacam apa ya, tambahan layanan manfaat begitulah selama ini dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana 30% dari uang yang terkumpul yaitu misalnya berapa triliun itu 30%-nya itu memang diperbolehkan diambil oleh pekerja itu untuk mereka membeli rumah sebagai DP rumah begitu. Dan kalau yang sudah sudah memiliki rumah bisa dipakai untuk renovasi. Jadi sebetulnya selama ini manfaat itu sudah ada dari iuran-iuran yang mereka berikan begitu. Jadi untuk apa ada Tapera baru ini? Dan kemudian satu lagi, ini menarik ya, dari Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI, Eli Silaban, dia juga mempertanyakan, ini kan harus sifatnya. Nah, bagaimana terhadap pekerja seperti Eli yang sudah memiliki rumah? Karena tetap diharuskan untuk membayar iuran. Nah, ini ada kemudian ada jawaban saya dari pihak pemerintah, dari pihak badan pengelola dari Tapera ini, bahwa ya bagi mereka yang sudah apa namanya sudah memiliki rumah itu bisa dipakai untuk renovasi. Nah, ini kok renovasi kok dipaksakan? Ya kalau kita begitu ya. Dan kemudian dari pihak BP Tapera, Badan Pengelola Taperanya sendiri juga mengatakan Mas Ersu, bahwa untuk swasta terutama mungkin kalau yang ASN, BUMN, BBMD, mereka sudah pasrah aja lah nantinya, mereka tidak bisa berkelit lagi begitu ya, ini adalah peraturan pemerintah. Tapi untuk yang swasta katanya ada ruang untuk negosiasi begitu dari pihak pengusaha, dan kemudian dinegosiasikan dengan ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi ini kan tentu melalui proses yang panjang, dan sejak tahun 2020 kita ingat Apindo misalnya itu sudah menolak PP ini Mas Hirsu. Ini pengusaha merasa keberatan karena dari berbagai jaminan-jaminan seperti ketenaga kerjaan dan sebagainya, BPJS itu mereka pun sudah, sebagian perusahaan itu sudah ikut menanggung begitu. Ya, ini berlakunya mulai tahun berapa? 2027 ya Mbak Agi ya? Iya, berlaku 2027 Mas Hirsu. Ya, ini beban lagi buat Pak Prabowo ini, karena kemarin UKT juga di apa batalkan kenaikannya, dan kata Pak Jokowi akan diberlakukan tahun depan, berarti itu di eranya Pak Prabowo, dan ini juga akan di era Pak Prabowo lagi. Ini banyak betul beban yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Ini risikonya lah meneruskan program dari meneruskan rezim Jokowi, ya harus terima segala konsekuensinya apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Saya kira ini salah satu apa problem baru gitu ya Mbak Agi, yang kita sebut ini selalu, ini akan menjadi semacam bom waktu ya, karena memang kehidupan sudah makin sulit, dan mereka kemudian dibebani dengan hal-hal yang menurut mereka sebenarnya tidak mereka perlukan gitu ya. Ya, oke, kita saya kira kalau kita Anda mau lihat komentar di netizen itu lebih banyak lagi, rame lagi ya Mbak ya di netizen, komentarnya macam-macam dan rata-rata mereka semua tidak percaya dengan rezim penguasa. Itu aja persoalannya Mbak. Iya, malah justru mereka mencurigai bahwa ini adalah semacam dana talangan. Jadi apa pemerintah
untuk dana talangan, tapi secara resmi yang akhirnya tidak bisa dipersoalkan, karena bahkan banyak yang mengkhawatirkan kalau terjadi sesuatu semacam korupsi atau apa begitu, maka uang itu tidak bisa kembali. Nah, ini artinya ada juga yang menilai, Mas Irsi, ini adalah rakyat kecil ya, mereka yang bergaji seadanya, yang asal udah UMR begitu. Nah, maka kemudian dipungut, ya artinya mereka membiayai mereka yang korupsi di atas begitu, karena harusnya korupsi itu yang dihapus, yang nilainya triliunan begitu. Kalau ini kan ngambil sepeser-sepeser dari rakyat kita begitu. Iya. Oke, Bagi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya. Insya Allah kita ketemu besok. Tetap semangat ya. Jadi kita mohon pamit ya, Mbak Gi. Saya Rusman Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!